aku nampak ada seorang cikgu yang berjubah colour hitam dan dia sedang wait, penemang. Sini. Okay guys. Okay ngam. Okay guys, aku Daniel, so welcome to the escape. Okay, cerita yang aku nak ceritakan ni dia dah berlaku pada tahun 2016. Okay, cerita dia macam ni. Dulu dekat sekolah aku, dia ada satu kes misteri tau. Di mana yang kalau yang sekolah dengan aku tahu lah, yang tengok video aku, dia, kalau ada sekolah dengan aku, dia tahu. Cerita ni, dia macam, okay, kelas darjah 6 ada dekat kelas atas sekali. Tingkat paling atas sekali, which is tingkat 4. Sekolah aku ada 4 tingkat. So basically darjah 6 ada just ada 3 kelas. Kita ada 6 amanah, 6 bestari and 6 cemerlang. A, B, C kan? Ah, okay, betul. A, B, C. Okay, obviously kita orang akan masuk sekolah. Kita tak pergi dekat tempat perhimpunan dulu, kita orang pergi naik atas dulu untuk letak beg. Macam biasa kot semua orang buat kan. Kita orang akan letak beg dekat atas dan kita orang akan turun bawah balik. Aku selalu datang lambat. Tapi tiba-tiba time tu aku datang awal. Aku seorang pelajar yang selalu datang lambat. Tapi time tu tiba-tiba aku datang awal. Cerita dia macam ni. Dekat kelas kita orang tu, bila korang naik dekat tangga tu, korang akan belok kiri dan straight belok kanan. Kelas pertama and kelas second class is my class. The first class is 6 amanah class. And the third class is, the last class is 6 cemerlang. All of unit, bilik darjah lain tak ada orang. It's empty guys, tanpa pelajar. Tapi yang peliknya guys, time tu aku pergi lalu tu, kita macam biasa pagi-pagi lesu kan. Aku just macam pandang sikit je. Aku nampak ada seorang cikgu yang berjubah colour hitam dan dia sedang aku record pada pukul 9 about 9.55 sambil ada dah. Aku nampak seorang cikgu yang memakai jubah colour hitam, bertudung colour hitam, aku tak berapa ingat. Dan dia ada pelajar-pelajar, aku tak perasan, aku tak nampak langsung muka pelajarnya. Ui, aku tak sedap badan, sedap. Okay, aku continue. Dan aku straight sampai ke kelas aku, letak beg dan aku belah je lah. Aku tak kisah sebab dah tahu dah benda tu semua. Sebab sebelum tu aku pernah kena kacau juga. Nanti aku akan buat kat video lain. Bila dah, aku ada cikgu. Kalau korang tahu, aku ada cikgu. Kalau korang tengok dekat previous video aku, my mom is teacher. So obviously bila dah habis waktu sekolah, aku akan lepak kat bilik guru lah. Bila aku lepak kat bilik guru tu, aku ada dengar lah cikgu-cikgu yang bergosip-gosip, membawang ke apa semua kan. Aku dengar yang ada seorang cikgu aku ni, dia bagi tahu yang dia ada nampak a same thing yang aku nampak juga. Macam aku nampak seorang guru yang berbaju, berjubah hitam. Even though tak ada siapa-siapa cikgu yang pakai baju jubah hitam time tu. Dan it doesn't make sense lah guys. Awal-awal pagi nak mengajar kan, baru pukul 6 lebih nak mengajar. So tak masuk akal. Aku dengar, aku terfikir lah time tu. Aku rasa aku dah nampak. Aku serius meramang. Lepas tu mak aku datang aku. Dan mak aku beritahu ada yang pasal cikgu-cikgu nampak lah. Hampir 4 ke 5 orang cikgu yang nampak the same things guys. And then sebelum balik tu ada something yang terjadi dekat tingkat 2. Apa yang terjadi? Seorang ustazah aku, dia pengsan tak silap aku. Dan adalah something-something yang orang kata mistik ke apa, aku tak ambil kisah. Dan aku tengok je apa yang jadi. Darjah 6 kan, kita tak fikir panjang. Kalau korang tahu, darjah 6 kita orang ni, kalau semua orang Malaysia tahulah, darjah 6 dekat Malaysia ni, dia zaman akulah 2016. Kita orang ni masih perangai kebudak-budakan. It's not macam darjah 6 yang sekarang. Even though budak darjah 2, darjah 3 pun dah pandai
bergelek-gelek dekat TikTok ataupun social media yang lain kan. Okay, back to the story. Aku itu ngeri, seram gila lah. Tengok bunyi lah. Okay, aku rasa seram tak seram, itu terpulangkan kau dengan korang. Ini memang kisah real aku, bukan aku buat-buat cerita ke, aku listkan kat dalam phone ke apa yang aku nak cerita. No, aku just nak share dengan korang. Ambil ni je sebagai hiburan, jangan nak takut-takutkan diri sendiri. Kalau korang nak tengok video aku ni, tengok siang-siang, tak pun tengok yang jenis keras hati, tengok lah malam. Aku je cerita je, jangan takut-takut, tak takut-takut sudah. I will stop my video here. So guys, if you guys have any comment, just put a comment on the box below. Don't forget to subscribe, like, comment and share my videos. Because yeah, itu menandakan yang korang support aku, support team Escape ni, untuk kita orang reach more atau kita hit more subscribers dalam masa yang terdekat ni. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, Escape in the house. Bye. Assalamualaikum. Bye.